Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mina Tani Mandiri. Semuanya sahabat-sahabat Mina Tani, semoga selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan tentunya selalu diberi kesuksesan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita memberi pakan pada anak Nila. Ini umur 2 minggu setelah disapih dari induknya. Jadi induknya dipindah 2 minggu yang lalu. Nah, terus diberi pakan full, terkadang bisa 3 kali sehari kalau kondisi memungkinkan, bisa 4 kali pagi jam 6, 7 jam 11 jam 2 dan sore. Kalau malam jelas tidak mau, karena untuk Nila hewan-hewan termasuk hewan siang enggak kayak lele. Kalau lele hewan malam, ikan malam, jadi dia aktif malam hari. Kalau Nila aktif siang hari. Jadi diusahakan pakan full pada siang hari. Seperti saat ini sekitar jam 2, ikan sangat aktif dan lahap ketika diberi pelet. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi ikan fit. Dan alhamdulillah porsi makan kita atur, tidak terlalu berlebihan. Jadi kematian pada ikan bisa terkendali, alias nol. Seperti yang tertampil, tidak ada kematian pada bibit Nila. Jadi air dijaga, kekentalannya. Jadi jangan sampai air kental. Kalau kental kita pancuri, kita encerkan. Itu salah satu trik agar ikan selalu aktif atau selalu segar. Nah, ketika ikan segar, otomatis nafsu makannya akan selalu bagus. Ini cara, salah satu cara merawat anak Nila yang masih kecil. Pakan kita beri secara full. Para sobat-sobat pecinta ikan nila, atau yang mungkin baru belajar atau baru berkarir, kalau keberhasilan itu tidak serta-merta mudah dicapai. Jadi harus teliti dan tekun. Walaupun pada dasarnya kalau nila mudah dalam perawatan, dalam artian mudah karena sudah sering mengalami dan sudah sering merawat. Tapi dulu waktu masih belajar itu juga merasakan kesulitan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru memulai karir di bidang perikanan, khususnya ikan nila, jangan sampai putus asa, jangan sampai patah semangat. Harus semangat terus dalam belajar. Walaupun secara kenyataan, seberapa lama kita berusaha, itu juga tetap belajar.
Jadi di dalam perikanan tidak ada yang pandai, tidak ada yang mahir. Semua belajar, belajar, dan belajar. Saya sendiri yang notabene sudah puluhan tahun di budidaya ikan, di pembenihan. Ya, namanya juga ikan. Kita harus mempelajari bagaimana pertumbuhan ikan. Kalau ngomong, kalau bisa ngomong, bagaimana permintaan ikan? Karena pada musim bulan-bulan tertentu atau sepanjang tahun lah, kita se atau gini. Walaupun kita kembali ke musim semula, bulan semula, itu perlakuan tidak sama dengan musim yang lalu. Itu yang saya maksud belajar dan terus belajar. Jadi ketika musim bulan 1 permasalahannya begini, nanti bulan 1 tahun depan permasalahannya juga beda lagi. Tidak akan sama seperti bulan 1 yang ini. Itu suatu contoh. Seperti pada saat ini bulan 10, awal 10, yang notabene-nya kalau di sini, di Ponorogo, itu bisa disebut kalau orang Jawa musim tumbuk atau jam 12 tanpa bayangan. Itu panas yang memuncak atau puncaknya musim panas untuk menghadapi biasanya musim penghujan. Itu suhunya seperti ini, sangat amat panas. Walau demikian, untuk tahun depan, bulan 10 tahun depan, itu permasalahannya juga akan beda lagi. Cara mengatasi ikan juga beda lagi. Itu yang saya maksud dengan belajar, belajar, dan terus belajar. Waduh, dari sini gambarnya kurang jelas. Oke, cukup sekian lur. Semoga sedikit tip ini bisa membantu sobat-sobat penghobi ikan nila atau yang baru belajar budidaya ikan nila. Pokoknya untuk memacu pertumbuhan benih, pakan tidak boleh tersendat atau jangan sampai putus pakan, tapi juga harus diperhatikan airnya, jangan sampai airnya terlanjur keruh yang menyebabkan ikan akan mogok makan. Oke, cukup sekian dari saya, Mina Tani Mandiri. Jika kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.